Seorang pria pencari pasir sempat terjebak air bah yang tiba-tiba datang di aliran Sungai Batang Kuranji. Warga yang mengetahui hal ini pun langsung melakukan proses evakuasi guna menyelamatkan korban. Aksi ini pun berlangsung dramatis. Inilah detik-detik ketika pria tersebut terjebak saat air bah datang. Pria bernama Ridwan bertahan pada sebuah batu besar di sungai agar tak hanyut di bawah arus deras. Peristiwa ini diketahui terjadi pada Senin 5 Oktober di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji. Dalam video tersebut terlihat sejumlah warga memenuhi pinggir sungai. Terdengar kepanikan warga saat air bah mendekati tubuh Ridwan. Warga lalu berinisiatif menyelamatkan pria tersebut dengan menggunakan tali. Proses evakuasi memakan waktu hingga 30 menit. Warga juga telah melaporkan kejadian ini ke SAR dan juga PMI setempat. Koordinator Posko PB PMI Kota Padang, Redo, mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya warga yang terjebak di batang kuranji. Redo mengungkapkan korban dalam kondisi yang baik dan tanpa luka sedikit pun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!